Sejak sekian lama, ibu kota Kuala Lumpur sememangnya sinonim dengan masalah kesesakan lalu lintas. Terperangkap dalam kesesakan selama 1 hingga 2 jam ketika pergi atau pulang bekerja bagaikan lumrah biasa masyarakat kota. Apatah lagi sepanjang bulan Ramadan, kewujudan bazar jualan makanan di tepi jalan mengakibatkan penambahan jumlah kenderaan terutama ketika waktu puncak sekitar jam 5 hingga 7 petang. Dalam kesibukan jalan raya dengan kepadatan kenderaan, Hadi Insan Murni yang menggalas tanggungjawab bagi mengawal aliran trafik. Sarjan Anwar Omar, antara individu yang sudah lama berkhidmat sebagai anggota polis trafik di Kuala Lumpur. Pengalaman bertugas di persimpangan jalan dan sibuk selama 13 tahun banyak mengajar lelaki berusia 52 tahun ini mengawal lalu lintas dengan baik. Turut dibantu oleh rakan sekerja Korporal Fazrul, tugas yang dipikul mereka bukanlah mudah. Sebagai seorang Muslim, Anwar dan Fazrul perlu berpuasa, menahan lapar dan dahaga meskipun terpaksa berdiri di tengah jalan raya berjam-jam lamanya. Demi menjalankan amanah, mereka sanggup merisikokan keselamatan diri bagi memudahkan perjalanan pengguna jalan raya, pulang berbuka di rumah atau menuju ke destinasi masing-masing. Tapi di bulan puasa ini memang kita sedia maklum terdapatnya pusat-pusat beli belah dan juga waktu petang-petang macam ini terdapat juadah-juadah berbuka puasa. Orang akan berpusu-pusu di lokasi itu. Jadi kami di lapangan terpaksa melayan setiap situasi kesesakan. Jadi matlamat kami supaya pergerakan trafik tidak, kalau dalam bahasa mudahnya, jangan krem. Supaya apabila berlakunya kecemasan, contoh bomba, ambulan nak bergerak ke satu-satu lokasi kecemasan, dia dapat bergerak tidak tersekat di mana-mana lokasi tumpuan untuk bazar Ramadan ataupun pusat beli belah. Selain mengawal kesesakan lalu lintas, anggota polis trafik juga bertugas untuk membuat rondaan serta mengeluarkan saman terhadap pemandu yang kurang beretika di jalan raya. Biasanya, waktu mereka bekerja akan tamat sekitar jam 9 malam. Namun sepanjang bulan Ramadan, petugas barisan hadapan ini diberikan tanggungjawab khas bagi memastikan kelancaran trafik di kawasan tumpuan orang ramai sehingga larut malam. Berhadapan dengan pelbagai kerenah manusia sepanjang hari adalah perkara yang memenatkan. Malah satu kajian yang dijalankan oleh Universiti Putra Malaysia UPM mendapati hampir 40% anggota polis trafik yang terdedah kepada bunyi bising serta jalan raya sesak mudah mengalami keletihan. Namun itu bukanlah alasan buat Anwar untuk culas ketika menjalankan amanah. Disebabkan minat serta rasa cinta terhadap kerjaya sebagai seorang anggota polis trafik, dia tidak pernah merungut, malah terus bekerja dengan penuh ikhlas. Jawatan sebagai polis memang antara yang diminatilah oleh anak-anak kampung seperti saya. Tapi bila dah bekerja, kita pun dah akan cuba mencari kerja-kerja lain. Tapi rezeki pada saya di PDRM, jadi saya teruskan imbat batin saya dalam PDRM. Sesiapa pun yang bertugas di atas jalan, kita tidak dapat nak menyenangkan hati semua pihak. Tapi kita cuba memuaskan hati majoriti pihak, majoriti yang ada di atas jalan. Nak bagi puas hati pada satu-satu pihak memang kami tak dapat. Menghampiri waktu berbuka puasa, jalan raya mulai lengang daripada kesibukan kenderaan. Penyelia unit kawalan lalu lintas JSPTKL ini juga boleh menarik nafas lega buat seketika. Dia kemudiannya bergerak ke bahu jalan bagi mempersiapkan diri untuk berbuka puasa sebelum kembali menyambung tugas. Sebotol air mineral dan buah kurma, itulah juadah yang biasa dinikmati untuk berbuka. Namun rezeki menyebelahinya hari ini apabila dihidangkan dengan sebekas air buah-buahan oleh salah seorang peniaga gerai berdekatan. Yusmira Yusof, 37 tahun, berniat untuk memberi sedikit hasil jualannya kepada anggota polis trafik yang bertugas sebagai tanda terima kasih. Bagi anak jati Kedah ini, jalinan akrab antara polis dan masyarakat merupakan faktor penting dalam menjamin keselamatan serta suasana yang harmoni.
rasa lega lah kan, kita dapat tolong serba sedikit kan. Sebab diorang kan tak ada, tak boleh berkira masa hujan ke panas ke kan. Jadi diorang, saya kagumlah dengan kerja yang diorang buat tu. Dia bertugas sampai lepas buka puasa kan. Jadi saya sebagai peniaga dekat sini, saya nampak dia bertugas daripada tengah hari tadi sampailah sekarang. Jadi saya tertarik ikut bagi sedikit infak lah makanan daripada yang saya jual. Allah malaikat semua berikan nasihat dalam zaman yang berjaya. Alhamdulillah. Allah mabarikan di marzah dan wafina dan alhamdulillah. Selepas memastikan jalan raya tidak lagi sibuk, Sarjan Anwar dan Korporal Fazrul bergerak ke kemah berhampiran bagi menjamu selera. Di sana, mereka berkumpul bersama anggota polis trafik yang lain bagi menikmati juadah di lokasi yang lebih selesa. Hidangan mereka tidaklah terlalu mewah, cukup sekadar dapat mengisi perut. Selain itu, mereka juga saling bertukar cerita dan pengalaman sepanjang menjalankan tugas pada hari yang sama. Hampir 30 minit melepaskan lelah, anak jati Melaka ini bersama anggota polis trafik yang lain kembali menyambung tugas pada sebelah malam. Selain daripada mengawal kesesakan lalu lintas yang melibatkan kenderaan seperti kereta, motor dan sebagainya, pada sebelah malam, anggota polis trafik yang bertugas juga akan memberikan tumpuan kepada pejalan kaki. Yalah, semakin kita menghampiri bulan Syawal, semakin ramai masyarakat yang akan keluar untuk membeli persiapan bagi menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi keselamatan mereka ketika melintas jalan juga menjadi satu keutamaan buat seluruh anggota polis trafik yang bertugas. Silau lampu daripada kenderaan serta penambahan jumlah pengunjung di lokasi panas ini memberi cabaran buat anggota yang bertugas untuk mengawal keselamatan. Atas dasar tanggungjawab, mereka melaksanakan tugas yang diberi sehabis baik supaya tidak berlaku sebarang kemalangan jiwa. Biarpun tubuh penat memerah kudrat, petugas barisan hadapan ini setia berkhidmat demi keselesaan masyarakat yang sibuk membuat persiapan menyambut Syawal yang bakal tiba.